lagi sama Kak Karina. Halo, gimana nih kabarnya yang cantik dan ganteng semua? Apa kabar? Baik kan? Semangat terus nggak? Semangat dong Kak Karina, pasti selalu semangat, happy, dan bahagia. Wah, puji Tuhan ya. Adik-adik, hari ini adalah hari apa? Hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu itu biasanya kita apa ya? Kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersekolah Minggu memuji nama Tuhan adik-adik. Karena Tuhan Yesus baik kepada kita. Nah, pasti adik-adik udah pada siap kan memuji Tuhan? Udah mandi, udah sarapan, udah pakai baju rapi. Terus udah siap Alkitabnya juga. Wah, hebat ya. Kalian pinter-pinter semua. Tepuk tangan yuk kita semua buat kita. Yeay. Nah, kita mau memuji Tuhan adik-adik. Udah siap? Sudah dong. Yuk semua makin berdiri. Kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan berterima kasih kepada Tuhan. Yuk kita mau menyanyi. Matahari bersinar terang. Ikutin kakak ya, kita gerakan bersama-sama. Matahari bersinar terang. Semua? Sudah ya? Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh baik kepada kami. Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat.
Tuhan, sekarang kami mau beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati. Semoga sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah sekolah minggu kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Pasti puji Tuhan ya. Kita mau menyanyi Kasih Yesus Sungguh Indah. Karena Tuhan Yesus baik sama kita dan sayang kepada kita. Kita mau menyanyi Kasih Yesus Indah. Oh indah ya. Musik. Percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk semua kita nyanyi Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda
sama menyanyi lagu Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Nyanyikan dengan semangat, karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Musik. Sekolah minggu di gereja, celengannya bisa dibawa. Atau mama papa bisa dengan cara men-scan barcode yang telah tersedia di video ini. Banyakkan doamu, seluruh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yesus, terima kasih. Atas kami bisa memberikan persembahan melalui papa mama. Berkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan dari dalam Alkitab. Nanti akan diceritakan dan disampaikan oleh Tante Evi. Nah, adik-adik udah siap Alkitabnya belum? Udah disiapin Alkitabnya belum semua? Sudah? Ayo yang belum, ambil dulu Alkitabnya. Nanti duduk manis ya saat Tante Evi cerita firman Tuhan, oke? Yuk, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita mau nyanyi. Aku siap mendengar cerita. Tadi memuji Tuhan sama Karina? Pasti seneng ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalian siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Hari ini Tante Evi yang mau bercerita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu sama-sama ya. Anak-anak, lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami mau mendengarkan cerita
firman Tuhan. Berkati Tante Evi yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ada yang masih ingat gak cerita minggu lalu Tante Tuti? Siapa ya nama orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah? Siapa ya? Ya, benar Bapak Pilatus. Bapak Pilatus ini waktu itu sangat berkuasa. Tapi dia tidak menemukan kesalahan apa-apa sama Tuhan Yesus. Tapi nih, orang-orang banyak yang tidak suka sama Tuhan Yesus mendesak Bapak Pilatus untuk menghukum Tuhan Yesus. Bapak Pilatus tidak bisa menghukum Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak bersalah. Akhirnya, Bapak Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang banyak dan membiarkan orang banyak itu untuk menghukumnya. Kira-kira hukuman apa yang akan Tuhan Yesus dapatkan ya anak-anak? Nah, Tante Evi lanjutkan ceritanya ya. Nah, pada waktu itu tentara Romawi membuat salib dari kayu yang sangat besar dan sangat berat. Salib ini dibuat untuk Tuhan Yesus. Setelah salibnya selesai, seorang prajurit memanggil Tuhan Yesus. Hai, engkau yang mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah, cepat bawa salib itu di atas pundakmu dan berjalanlah menuju bukit Golgota. Apakah Tuhan Yesus melawan ketika disuruh membawa salib yang begitu besar dan berat itu? Ternyata tidak. Tuhan Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus menjawab, "Baik," kata Tuhan Yesus. Dengan tulus, Tuhan Yesus membawa salibnya dengan tubuh yang lemah. Tuhan Yesus berjalan membawa salib itu menuju bukit Golgota. Beberapa kali Tuhan Yesus terjatuh. Tuhan Yesus bangkit lagi, berjalan membawa salib itu kembali. Cetes! Bunyi suara cambuk yang dibawa para prajurit mengenai tubuh Tuhan Yesus berkali-kali sampai tubuh Tuhan Yesus menjadi lemah anak-anak. Tapi Tuhan Yesus terus berjalan. Walaupun tubuhnya lemah, Tuhan Yesus terus berjalan. Dan ketika tubuh Tuhan Yesus menjadi sangat lemah, salah seorang prajurit memanggil salah seorang dari kerumunan yang sedang melihat kejadian itu. Hai kamu, kemarilah. Saya, jawab orang yang berbaju merah. Bukan, kamu yang berbaju abu-abu. Oh, saya? Ada apa? Jawab Simon orang Kirene yang sangat ketakutan dipanggil oleh prajurit Romawi. Cepat! Kamu bantu dia membawa salibnya itu. Baik. Jawab Simon orang Kirene yang sangat ketakutan. Simon Kirene lalu membantu Tuhan Yesus mengangkat salib yang sangat berat itu.
Simon Kirene pun berjalan bersama Tuhan Yesus. Cambuk mengenai tubuh Tuhan Yesus berkali-kali lagi. Cepat, jalan! Kata tentara Romawi itu. Tuhan Yesus dan Simon Kirene pun berjalan memikul salib menuju Bukit Golgota. Anak-anak, ternyata selain Simon orang Kirene yang membantu Tuhan Yesus, ada juga perempuan-perempuan yang sayang pada Tuhan Yesus. Mereka berjalan mengikuti Tuhan Yesus sambil menangisi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jangan menangisi aku, kata Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus tidak mau perempuan-perempuan itu sedih. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak mau kita sedih. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita semua. Di tengah perjalanan, di pinggir Golgota, orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus melihat kejadian itu, mereka menertawakan Tuhan Yesus, mengejek Tuhan Yesus. Lihat, Tuhan Yesus akan disalib. Lihat itu, Tuhan Yesus akan disalib. Mereka menertawakan Tuhan Yesus. Walaupun orang-orang yang tidak suka sama Yesus terus mengejek Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus berjalan memikul salibnya. Walaupun tubuhnya lemah, Tuhan Yesus terus berjalan menuju Bukit Golgota. Setelah itu, beberapa lama kemudian, Tuhan Yesus akhirnya sampai di Bukit Golgota. Setelah Tuhan Yesus sampai di Bukit Golgota, salib yang besar dan berat itu ditaruh di atas tanah dan tubuh Tuhan Yesus dibaringkan di atas salib itu. Anak-anak, tangan yang menolong banyak orang, yang menyembuhkan banyak orang, dan memberkati banyak orang dipaku. Tuk, tuk, tuk. Satu lagi juga dipaku. Tuk, tuk, tuk. Nah, kakinya juga yang berjalan kepada setiap orang menceritakan firman Tuhan juga dipaku. Tuk, tuk, tuk. Hari itu Yesus tersalib di Bukit Golgota. Para imam dan orang banyak yang tidak suka sama Yesus, mereka mengejek Tuhan Yesus. Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan. Selain itu, para prajurit juga mengejek Tuhan Yesus nih anak-anak. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Anak-anak, Tuhan Yesus disalib bersama dua orang penjahat lainnya. Yang seorang di sebelah kanan Tuhan Yesus, yang seorang lainnya ada di sebelah kiri Tuhan Yesus. Anak-anak, selain para imam dan orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus, serta prajurit, mereka mengejek Tuhan Yesus. Ada seorang penjahat nih yang disalib sama Tuhan Yesus juga mengejek Tuhan Yesus. Hai, bukankah engkau Kristus,
selamatkan dirimu dan kami. Terus penjahat yang satunya bilang, kita ini memang orang jahat, tapi dia tidak punya salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Terus jawab Yesus, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Kata Yesus, anak-anak, Tuhan Yesus disalib karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia mau mengorbankan dirinya untuk kita semua. Yesus memberi damai kepada orang yang percaya kepadanya. Seperti penjahat tadi yang mau mengakui kesalahannya, Tuhan Yesus mau mengampuninya. Tuhan Yesus mau mengampuni kita juga. Makanya, anak-anak, kita harus bersyukur atas cinta kasih Tuhan Yesus buat kita semua. Caranya gimana ya? Ya, kita mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, mengasihi teman kita. Mau ya anak-anak? Yuk kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu untuk kami. Terima kasih untuk kasih yang begitu besar kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Alkitab. Nah, sekarang diambil dari kitab Lukas 23 ayat 34. Nah, bunyinya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kita ulangi lagi. Kita pakai gerakan ya. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Satu kali lagi ya. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa ya? Sampai ketemu lagi anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak sekolah minggu. Ketemu lagi sama Tante Novi. Tadi anak-anak sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan. Cerita tentang Yesus disalib. Nah, hari ini kita aktivitasnya mau lanjut dengan yang aktivitas minggu lalu. Masih ingat aktivitas yang seperti ini? Nah, minggu ini kita aktivitasnya akan membuat hati. Kita lihat yuk. Untuk aktivitas minggu ini, kita melanjutkan aktivitas kita yang dari minggu lalu. Nih, yang ini. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan ada pembolong kertas, lem, gunting, sama print-printan yang ada di link di bawah video ini. Nah, pertama yang kita gunting itu hati yang warna ungu ini, salib, sama hati merah. Yang ini jangan dulu ya, ini buat aktivitas minggu depan lagi. Nah, ayo sekarang kita mulai gunting hati yang ungunya dulu. Dah, ini hati ungunya ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita potong salibnya, oke?
Nah, sudah kita selesai gunting salibnya. Sekarang kita gunting hati yang warna merahnya ya. Nah, kalau sudah digunting hati merahnya, kita sudah selesai menggunting semua yang kita perlukan. Nah, kalau adik-adik mau, adik-adik boleh tempel ini yang hati ungunya di karton. Nah, kalau udah adik-adik gunting, kasih sedikit luarannya di sini nih ya. Jangan pas sama hatinya. Nah, kalau sudah, kita tempelkan salibnya dulu ya. Kita tempelin salibnya dulu di tengah hati. Oke? Seperti ini. Kamu gak tempel. Dah. Nah, sama-sama hati yang warna merahnya ya, kita kasih lem. Nah, kalau hatinya boleh ditempel di mana aja yang adik-adik mau, misalnya di sini. Nah, tempel di sini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini hatinya, kita bolongin di sini nih, di sini, di sini, di sini, sama di sini ya. Kita ambil pembolong kertas kita ya. Nah, kalau sudah empat-empatnya dibolongin kayak gini, kita ambil aktivitas minggu lalu kita ya. Nih, yang ini. Oke. Nah, kalau kita sudah ambil aktivitas minggu lalu kita bikin dulu ikatan kecil di atas ini. Dua ikatan ya. Nah, ikatnya itu kira-kira 2 cm segini dari bawah. Nah, kita ikat ya sekarang ya. Yang satunya juga kira-kira 2 cm. Nah, kalau sudah kita masukin ya, hati yang kita tadi buat ke dalam pitaknya ya. Ingat dari depan ke belakang. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah yang dari belakang dimasukin keluar seperti ini. Yang satunya juga ya. Nah, aktivitas minggu ini sudah jadi. Begini dulu ya. Oke. Nah, hasil jadinya seperti ini. Ya, terima kasih. Nah, sudah jadi aktivitasnya. Ini masih disimpan ya. Kita lanjutin lagi untuk minggu depan lagi aktivitasnya. Sudah selesai. Berarti sekarang kita sudah selesai juga ibadah online-nya. Ya adik-adik semuanya, kita mau berdoa dulu, mau menutup ibadah online kita minggu ini. Yuk semuanya duduk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Tolong kami supaya bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
sampai jumpa semuanya. Sampai minggu depan. Dadah.